Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi dhahirin wa sahbihi al-mayamin wa jami'i ibadillahi salihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhal ma sallaita ala ahadin min anbiya'ika wa rusulik. Wa rahimakumullah. Pada 10 hari yang pertama di bulan suci Ramadan ada dua peristiwa bersejarah. Di antara peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang mungkin luput dari perhatian kita. Yang pertama adalah wafatnya Sayyid Abi Talib radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW pada tanggal 7 bulan Ramadan yang lalu. Dan kemudian pada tanggal 10 bulan Ramadan adalah wafat istri tercinta Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah Sallallahu radhiyallahu ta'ala anha. Keduanya pendamping, pelindung, penjaga risalah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan keduanya wafat setelah peristiwa yang terberat dialami oleh keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahkan ujian yang paling berat dalam risalah Islam. Setelah keluarga Bani Hasyim dikucilkan mengikuti kesepakatan perjanjian 11 kabilah Bani Hasyim yang lainnya. Saya sering mengulang-ulang hal ini karena ajakan pada siapapun bahwa kita kehilangan 3 tahun penuh teladan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hamba Allah taala yang dihadapkan pada banyak cobaan, kesulitan, dan ingin belajar teladan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dalam menghadapi berbagai cobaan itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikucilkan 3 tahun lamanya di lembah Abi Thalib atau di lembah Yusuf. Siang dibakar terik matahari, malam diterpa dingin angin Sahara. Bani Hasyim tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan satupun di antara kabilah yang ada. Mereka diekskomunikasikan, dikucilkan, dibuang. Bahkan untuk keperluan sehari-hari pun Imam Ali alaihissalam harus keluar malam hari dan mencari kelompok atau pedagang yang ingin berniaga dengan Bani Hasyim tanpa diketahui, atau dengan ancaman kalau diketahui oleh kabilah Quraisy yang lainnya, maka yang berhubungan dengan Bani Hasyim itu akan dipersekusi. Ini ada kaitannya dengan kisah Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha yang begitu terkenal di antara kita tetapi menyisakan sederet tanya. Kisah yang terkenal itu adalah Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha adalah saudagar yang sangat sukses, kaya raya. Dan usahanya sudah multinasional, termasuk di antara kafilah dagang yang berniaga dari Makkah menuju Syam di Syria sekarang ini. Sudah sangat kaya raya. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW menikahi Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha, mahar baginda Nabi itu sebanyak 19 ekor unta merah, unta yang paling mahal
Bahkan ada juga yang menyebutkan satu unta merah itu seharga mungkin kendaraan paling mewah yang ada sekarang ini. Ada seorang kawan yang bertanya pada saya tentang itu, saya bilang Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita, uswatun hasanah. Jadi kalau kita meneladani Baginda Nabi dan Baginda Nabi maharnya adalah 19 unta merah, dalam hal ini misalnya 19 Mercy seri terbaru, maka sulit sekali rasanya bagi mereka yang masih bujangan itu untuk dapat meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Baginda Nabi adalah uswatun hasanah. Agak berbeda kisahnya dari sisi mazhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Ketika Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha menyampaikan pada keluarganya ia hendak menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sebagian di antara keluarganya itu merendahkan Baginda Nabi. Kau akan nikahi seseorang yang tidak punya apa-apa, yang miskin, dan bahkan sebagian di antara mereka tidak setuju, di antara paman-paman Sayyidah Khadijah salamullah alaiha itu tidak setuju kalau Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, hingga Sayyid Abi Thalib yang kemudian menjadi penjamin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau begitu kisahnya, saya bilang itu teladan buat kita. Karena siapapun yang ingin menikah kemudian dipertanyakan bagaimana nanti pekerjaanmu, bagaimana nanti menghidupi keluargamu dan lain sebagainya, atau mungkin dipandang rendah oleh calon keluarga dari pihak istri, ada teladannya pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa ekor unta merah yang dihadiahkan oleh diantaranya Sayyid Abu Thalib, dihadiahkan juga oleh Ibunda Siti Halimah As-Sa'diyah sebagai hadiah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu saya bilang dua-duanya teladan. Jadi dalam mazhab Ahlul Bait kisahnya itu ada teladan buat kita. Satu, kalau yang bujangan mau menikah, bismillah, walaupun direndahkan, walaupun dianggap tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk hadiah pernikahannya baru kasih unta merah. Jadi yang mau kasih hadiah itu kasih hadiah sebaik-baiknya. Nah, di situ ada teladan. Tapi kalau teladannya itu Baginda Nabi maharnya menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah 19 unta merah, maka sulit untuk diikuti kayaknya oleh siapapun sepanjang sejarah. Nah, itu kisah-kisah tentang Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha. Semua kita tahu bahwa harta Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha dihabiskan di jalan Islam. Tapi orang tidak pernah menelusuri pada jalan Islam yang mana. Umumnya dikaitkan pada banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk peperangan atau misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu juga harus diberi catatan. Baginda Nabi itu melaksanakan dalam tanda petik ekspedisi yang disebut ekspedisi karena tidak semua berakhir dengan peperangan, kurang lebih sampai 80-an ekspedisi sepanjang periode di Madinah itu, mengirimkan surat ke negeri-negeri sahabat. Yang perang, yang kontak fisik di bawah 10 sebetulnya, dan itu pun dengan syarat-syaratnya, itu pun Baginda Nabi tidak pernah mengawali dan lain sebagainya. Nah, orang mengatakan harta Sayyidah Khadijah habis di zaman itu, pada waktu peperangan itu. Itu juga pernyataan yang kurang tepat, karena Rasulullah SAW hijrah tidak membawa harta benda itu. Baginda Nabi hijrah beliau juga rahasia, sembunyi-sembunyi, bahkan berangkat seorang diri. Unta beliau untuk berangkat hijrah itu baru disediakan kemudian. Jadi keluar dari hujrah beliau yang penuh berkah sendiri, tidak membawa serta apa-apa.
Lalu di mana harta Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha itu dihabiskan di jalan Islam? Sekali lagi, pendapat umumnya itu semua kita yakin Sayyidah Khadijah salamullah alaiha saudagar yang kaya raya, saudagar yang terpandang, bangsawan, dan kemudian hartanya habis untuk dakwah Islam. Nah, pertanyaannya sekali lagi, pada apa itu dihabiskan? Bagian sejarah itu sekali lagi agak kurang populer di tengah-tengah kita. Kita tanyakan pada guru-guru kita, saudara-saudara kita, para ustaz yang menyampaikan pada kita tentang sejarah Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha. Harta itu habis pada masa awal dakwah ketika banyak kaum muslimin awal yang dipersekusi, mereka yang tidak punya perlindungan satu kabilah, mereka yang diusir dari rumahnya, diputuskan hubungan persaudaraan atau tidak beroleh pekerjaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah lah salamullah alaiha yang menopang hidup kaum muslimin yang awal itu, bahkan membebaskan budak-budak belian yang disiksa oleh majikannya karena memeluk Islam. Kita tahu harta Siti Khadijah habis di jalan Islam. Yang terkenal adalah cerita Bilal Al-Habsyi yang dibebaskan. Nah, di situ harta Siti Khadijah dihabiskan di jalan Islam, sehingga tidak tersisa sedikit pun sebetulnya hak Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha sebagai putri Rasulullah dan Sayyidah Khadijah salamullah alaihima terhadap harta Siti Khadijah salamullah alaiha itu. Yang kedua, pada peristiwa Syi'ib Abi Talib, ketika keluarga Nabi dikucilkan di lembah 3 tahun lamanya, Imam Ali keluar membeli barang, harga ditinggikan karena sedikit yang mau berdagang dengan Bani Hasyim selama 3 tahun. Kalimat terkenal dari Imam Ali alaihi salatu wassalam ketika keluar dari lembah itu, harta, satu-satunya harta yang kami miliki tinggal pakaian yang melekat di tubuh kami. Itu harta Bani Hasyim ketika keluar dari lembah. Nah, 3 tahun penderitaan keluarga Rasulullah di lembah itu hilang dari khazanah kaum muslimin. Padahal ia kehidupan yang penuh teladan bagi kita semuanya. Di penghujung tahun penuh kesulitan itulah Sayyid Abu Talib dan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha berpulang ke rahmatullah, tanggal 7 bulan Ramadan dan tanggal 10 bulan suci Ramadan. Di antara keutamaan Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha, yang pertama, awalu sayyidatin musalliyah, sayyidah pertama yang sholat, mukminah pertama. Kalau saya tanya ibu dan bapak, mukmin pertama siapa? Orang yang beriman pertama, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau riwayat umum, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha adalah mukminah pertama sekaligus juga orang beriman yang pertama, mukmin yang pertama, karena baginda Nabi di Gua Hiro-nya sendirian. Dalam riwayat yang lain, Imam Ali alaihi salatu wasallam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro itu. Ini riwayat mazhab Ahlul Bait. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ali mendengar apa yang aku dengar tetapi tidak melihat apa yang aku lihat." Nah, jadi awwalu mukmin dalam mazhab Ahlul Bait adalah Imam Ali alaihi salatu wasallam. Dan awwalu mukminah itu Siti Khadijah salamullah alaiha. Beliaulah orang yang pertama kali sholat, mukminah, musalliyah, yang pertama kali sholat. Ada seorang sahabat Quraisy yang melihat 3 orang itu sholat di depan Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi, Imam Ali dan Sayyidah Khadijah. Tidak tahu apa yang dilakukan. Tetapi ketika bertahun-tahun kemudian dia masuk Islam, dia menyesal dan berkata, "Ya laitani kuntu rabi'ahum." Duhai, seandainya aku dulu menjadi orang yang keempat dari mereka.
Karena yang ketiga itu satu Rasulullah SAW, Imam Ali dan Sayyidah Khadijah. Sholat jamaah yang pertama dalam Islam. Bukan hanya awwalu muslimah dalam mazhab Ahlul Bait, bukan hanya awwalu mu'minah birisalah, tapi juga awwalu mu'minah biwilayah. Jadi risalah dan wilayah, risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi dan wilayah Imam Ali alaihissalatu wassalam sejak awal turun itu sudah diberitahukan sebagaimana ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, siapa di antara kalian yang akan menjadi wasiku, penolongku, saudaraku. Dan Imam Ali kemudian mengangkat tangannya. Nah, Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi juga yang pertama berbaiat kepada Imam Ali alaihi salatu wassalam. Dalam kisah talqin Sayyidatina Fatimah binti Asad, ibunda Imam Ali, dikisahkan tentang riwayat Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi yang mengucapkan kalimat amantu biwilayati Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam. Berikutnya keutamaan Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, selain awwalu musalliyah, yang pertama salat di belakang baginda Nabi, yang pertama beriman pada risalah Rasulullah dan wilayah Sayyidina Ali, awwalu sayyidatin ta'kulu min faqihatil jannah. Perempuan pertama, sayyidah pertama yang memperoleh makanan dari buah-buahan surgawi. Diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid juz 9 halaman 225. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Melalui Sayyidah Khadijah jugalah sallallahu alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beroleh keturunan, sehingga pelanjut hikmah risalah nabawiyah dari Nabi Adam hingga akhir zaman itu bertemu kuncinya pada Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Kedudukan beliau sebagai hakimah, jadi bukan hanya bangsawan tapi juga jadi rujukan hakim, itu yang bijaksana. Jadi yang dirujuk oleh orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy itu segan, sungkan pada Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Posisi beliau sebagai hakimah. Kemudian ada cerita tentang pernikahan itu yang tadi saya sampaikan, kisah tentang kekayaan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, tentang wasiat beliau yang terakhir. Laqad awsat Sayyidatu Khadijah salamullah alaiha an-nabiyya al-karim iddata wasaya wa hiya ala firasyil maut. Di antara wasiat-wasiat Sayyidah Khadijah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis baginda Nabi diriwayatkan juga oleh Al-Ma'sumin, misalnya Imam Baqir alaihi salatu wasallam, tidak ada pemberi syafaat yang paling baik bagi seorang perempuan melainkan ridho suaminya. Itu memberi syafaat yang paling baik bagi perempuan selain ridho suaminya. Nah, Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau memberikan segalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bahkan melepaskan hak menerima nafkah. Jadi kalau suami itu wajib mencari nafkah, memberikan penghidupan pada istrinya, istri boleh menuntut itu, tapi Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha melepaskan hak dirinya untuk menerima nafkah, atau melepaskan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dalam tanda petik bekerja mencari nafkah. Itu dilepaskan haknya oleh Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha, sehingga dalam tanda petik seluruh hidup baginda Nabi itu untuk dakwah. Itu semua diberikan oleh Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha dengan seluruh pengorbanan, perjuangan mendampingi Rasulullah dari yang menurut teori umum
dari hidup yang penuh kemewahan, kemudian hidup bersama baginda Nabi dalam penderitaan, kecaman, bahkan ikut dibuang ke lembah Abi Talib, jatuh sakit di situ dengan seluruh pengorbanannya itu. Lalu ketika menyampaikan pesan pada baginda Nabi, beliau itu menyampaikan pesannya melalui perantara, meminta izin pada Rasulullah SAW agar pesannya itu disampaikan oleh putrinya, oleh Sayyidatina Fatimah Salamullah Alaiha. Pesan-pesan yang pertama, ayyadu laha bil khair, agar Rasulullah SAW mendoakan Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha dengan kebaikan. Di antara wasiat beliau itu pada Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha, minta izin pada Rasulullah SAW agar jubah yang beliau kenakan ketika menerima wahyu diselimutkan pada jasad suci Sayyidatina Khadijah Salamullah Alaiha di lahat beliau. Itu juga yang jadi tradisi sebagian ulama, ada yang meminta misalnya gamis yang dipakai pada waktu sholat malam, atau serbannya, atau sajadahnya untuk diikut sertakan di dalam makam itu. Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha memohon itu dan Rasulullah SAW melakukannya. Ayul hidaha biyadih, yang meletakkan jasad beliau di lahat itu Rasulullah SAW. Ayadkhula qabraha qabla dafniha, yang kemudian menjadi tradisi kita masuk ke dalam makam sebelum menguburkan. Ayadu'a marutahu alladhi addathar bihi anhu nuzulil wahyi ala kafaniha, menutupkan di atas kain kafannya gamis yang beliau kenakan ketika menerima wahyu. Yang memandikan jasad suci Sayyidatina Khadijah Salamullah Alaiha adalah Ummu Aiman, yang berkhidmat untuk Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha. Kemudian Ummul Fadl, istri dari Abbas ibni Abdul Muttalib, setelah baginda Nabi yang mengawali dengan terlebih dahulu menyiramkan, baginda Nabi juga yang mengkafani dalam riwayat Mazhab Ahlul Bait dengan kafan yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Dan kita tahu, saya pernah kisahkan pesan terakhir Sayyidatina Khadijah Salamullah Alaiha untuk Asma binti Umais, karena ketika sakit itu mata beliau berlinang-linang, beliau menangis. Lalu Asma binti Umais bertanya, ya Sayyidati, wahai junjunganku, engkau menangis sedangkan suamimu adalah Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Engkau menangis, kalau syafaat itu diperoleh dari ridho suami, maka suami Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha adalah sebaik-baik suami. Tapi Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha masih menangis. Kata Sayyidah Khadijah Salamullah Alaiha, aku menangis untuk satu hari ketika putriku hendak menikah, dan setiap perempuan di malam itu ditemani oleh ibunya mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan itu. Kemudian kata Asma binti Umais, kalau engkau perkenankan aku akan izinkan aku untuk mewakilimu, menggantikanmu di malam itu. Sehingga ketika pada malam Sayyidatina Fatimah Salamullah Alaiha hendak dinikahkan, Rasulullah SAW meminta perempuan-perempuan untuk keluar dari hujrah Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha. Semua keluar kecuali Asma binti Umais. Lalu baginda Nabi bertanya, bukankah aku sudah meminta semua perempuan untuk keluar? Kemudian Asma mohon maaf pada Rasulullah SAW dan menyampaikan pesan Sayyidatina Khadijah Salamullah Alaiha untuk mendampingi Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha pada malam pernikahan beliau.
Itu diantara kisah hari-hari terakhir Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha wafat pada 10 bulan suci Ramadan. Dan hari-hari seperti ini kita sampaikan salam ziarah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti thayyibin at-tahirin bil khusus Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dari seorang di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-henti mengingat Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha. Wa dzalika likasrati ma kana an-nabiyyu yadhkuruha indi. Baginda Nabi sering sekali menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah indi dalam kurung sedangkan beliau berada bersamaku. Ahyanan kuntu aqulu fi nafsi dan seterusnya. Tapi Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha diriwayatkan setelah wafat baginda Nabi sallallahu alaihi menjaga tradisi yang sering dilakukan oleh Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha. Misalnya ada perempuan datang menemui Rasulullah SAW, dan saya bayangkan karena itu sudah hijrah jadi di Madinah, mungkin perempuan ini termasuk yang ikut hijrah. Lalu baginda Nabi menghamparkan tikar, menjamu perempuan itu, berbincang bersama beliau. Tak lama perempuan itu pergi, Nabi ditanya selalu alih siapa dia. Kata Rasulullah SAW, dia sahabat Sayyidah Khadijah, atau dia diantara orang yang sering datang menemui Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha. Jadi baginda Nabi lanjutkan tradisi. Kalau ada orang yang mungkin sering dibantu oleh Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha, baginda Nabi melanjutkan tradisi itu. Ada bagian penting dari hidup Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha yang terkait dengan ibadah kita, yaitu rumah beliau, tempat menerima wahyu. Yang kalau kita berangkat ke Mekah sekarang tidak akan kita ketahui di mana. Dulu di zaman dulu, menurut catatan Ibnu Battuta, ada yang disebut dengan Qubbatul Wahyi, kubah wahyu. Jadi di Mekah waktu itu ada rumah, yaitu rumah Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha, tempat baginda Nabi juga menerima wahyu, yang disebut dengan Qubbatul Wahyi. Jadi diberi kubah rumah itu sehingga ribuan, mungkin jutaan jemaah haji sepanjang sejarah mengunjungi Qubbatul Wahyi. Diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala halaman 110. Sekarang sudah tidak ada yang tersisa dari rumah Sayyidah Khadijah, dari kubah wahyu itu. Menurut Syekh Ansori, Syekh Ansori di antara ulama Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dalam bukunya Manasik Haji, kalau engkau datang ke Mekah Al-Mukarramah, yustahabbu lil hujjaj ayyazura baita Khadijah alaiha salatu wassalam. Mustahab untuk mengunjungi rumah Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha. Tapi sekarang sudah tidak tersisa dari apapun yang ada dari rumah Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha di Mekah itu. Insyaallah nanti kita akan membaca ziarah bersama pada Siti Khadijah sallallahu alaiha. Saya persilakan kalau ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak tentang apa saja, dipersilakan. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyarata wa fil akhirati syafa'atan. Bagi laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang lebih
usianya dari mereka akan menjadikannya dalil. Nabi saja menikah dengan Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha terpaut usia 40 tahun. Rasulullah SAW menikah 25 dan Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha usia 40 tahun. Bisa pembahasan secara nakli, secara logika maupun secara nas, secara teks. Kalau teks umum ya mengatakan usianya terpaut 15 tahun. Pembahasan secara nakli itu begini, yang pertama nasnya mengatakan Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha itu janda, gitu, punya suami sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan seorang janda. Kemudian sudah punya anak, begitu. Nah, ada missing link di situ. Missing linknya itu adalah posisi Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha sebagai bangsawan yang disepakati oleh kaum muslimin. Jadi sebetulnya tradisi masyarakat Quraisy waktu itu hampir tidak mungkin dalam tanda petik meninggalkan seorang janda bangsawan kaya raya lalu tidak ada yang menikahi dia lagi. Orang Quraisy itu punya istri banyak. Di Arab Jahiliyah itu ada 5 jenis pernikahan. Yang Islam mengambil 2 di antaranya. Antara lain satu begini, ini tradisi jahiliyah. Laki-laki itu bisa punya banyak istri, tidak hanya terbatas 4, begitu bisa punya banyak istri. Dan kalau bapaknya meninggal dunia, anak yang tertua mewarisi. Itu salah satu di antara bentuk pernikahan yang ada di zaman dulu. Nah, jadi kalau ada perempuan terpandang kaya raya, terhormat, bangsawan lagi, mustahil dalam tanda petik. Tidak ada bangsawan-bangsawan Quraisy yang berusaha untuk meminangnya. Jadi kalau ada periode bahwa Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam menjanda begitu. Yang kedua, dari faktor usia, kalau beliau berputra beberapa orang, misalnya yang disepakati Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, kemudian Sayyid Qasim ibni Rasulullah SAW, dalam mazhab Ahlul Bait tambahan Sayyid Abdullah. Jadi putra Nabi itu ada 2, putra laki-laki Nabi itu ada 3. 2 dari Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha, 1 dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Sayyidah Khadijah Sayyid Abdullah dan Sayyid Qasim ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Atau mungkin ya perempuan zaman dulu secara biologis bisa melahirkan pada usia 40 tahun ke atas dan wajar ya bisa jadi. Nah, tapi kalau dari sisi sejarah dibandingkan dengan banyak yang lain, kami pernah bahas di kelas sejarah, membandingkan dengan teks-teks yang lain yang menyebutkan usia putri yang disebut putri Rasulullah SAW yang dinikahkan kepada Khalifah Utsman dan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah itu. Pokoknya hitung-hitungan usianya itu tidak nyambung kalau mereka lahir dari pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Sehingga teori yang berikutnya menyebutkan putri-putri itu, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kulsum, Siti Zainab, itu disebut sebagai Rabibah yang diasuh oleh Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam, yang ikut Sayyidah Khadijah, keponakan Sayyidah Khadijah yang ikut dan diasuh oleh Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, posisi sebagai dalam tanda petik anak angkat Rabibah itu melekat pada keduanya, pada mereka, dan disebut sebagai Banatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Rasulullah. Mazhab Ahlul Bait meyakini Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha bukan janda dan menikah pada usia yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beda jalur periwayatan. Yang menyebutkan 40 ada, yang menyebutkan pada usia yang sama dengan Rasulullah juga ada. Silakan. Jadi pertanyaan pada waktu pengucilan itu, di mana kaum muslimin yang tidak ikut ke dalam lembah, bagaimana upaya mereka untuk
membantu, menolong Rasulullah SAW dan keluarga Bani Hasyim. Yang kedua, Khalifah Umar itu masuk Islam tahun ke-6 kenabian. Jadi 6 tahun Rasulullah SAW berdakwah baru masuk Islam. Tahun ke-6 kenabian. Kita tahu kisah beliau masuk Islam ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Jadi barangkali dalam 6 tahun itu belum sampai ayat Al-Quran pada beliau. Meskipun Abu Dzar dipukuli di pasar di Makkah karena meneriakkan, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mungkin tidak sampai ke beliau. Baru ketika ke rumah saudari putrinya itu, mendengar Al-Quran dibacakan dan memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disepakati oleh sejarah kitab tarikh, masuk Islamnya itu tahun ke-6 kenabian. Jadi kalau baginda Nabi SAW beroleh wahyu pada usia 40, maka Khalifah Umar masuk Islam Rasulullah SAW usia 46 tahun gitu. Dan setelah masuk Islam, kaum mukminin beroleh penopang yang baru. Jadi dakwah Islam disebut jadi kuat karena tokoh Quraisy yaitu Khalifah Umar masuk Islam. Menariknya, tantangan terhadap kaum muslimin justru jadi makin berat. Jadi bukannya orang Quraisy jadi takut kepada orang Islam, tapi malah jadi makin berat. Maksud saya begini, kalau ada jagoan musuh masuk ke dalam kelompok kita, itu ada ketakutan pada kelompok musuh itu karena jagoannya sudah masuk menjadi barisan kita gitu. Yang terjadi dalam sejarah Islam kebalikannya, serangan terhadap Islam makin menjadi, bahkan dikirimkanlah kafilah hijrah yang pertama ke Habsyah, ke Ethiopia untuk menghindari persekusi. Jadi makin kencang justru, dan sampai pada pemboikotan di lembah Abu Thalib itu, yang menyisakan pertanyaan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kaum muslimin lainnya yang tidak ikut ke dalam lembah 3 tahun lamanya. Saya tidak nyaman menyampaikan ini, tapi ada hadis, mungkin saya sendiri sering, tidak beriman kalian kalau kalian tidur kekenyangan, wajaruhu ja'i man bata syu'banan wajaruhu ja'i. Hilang iman pada diri kalian itu kalau kalian tidur kenyang sedangkan tetangga kalian kelaparan. Jadi kalau ada satu malam dari 3 tahun itu yang keluarga Bani Hasyim kelaparan dan ada yang tidur kekenyangan dan seterusnya begitu. Ustaz Jalal kemarin pulang ambil buku juga banyak, ada As-Sahih min Siratin Nabi, banyaklah yang berkaitan dengan meluruskan sejarah Rasulullah SAW dari keluarga Rasulullah SAW. Paket kajian bulan Ramadan bersama Ustaz Jalal terkait dengan itu, membahas atau mengkritisi studi kritis historis Rasulullah SAW. Tapi ada poin yang menarik yang beliau sampaikan, yaitu rincian periode Mekah yang memang seakan-akan kurang atau hilanglah dari kita. Betul itu. Karena di Mekah Rasulullah SAW itu selama 13 tahun berdakwah, kurang lebih 80-an yang masuk Islam, 86-87. Artinya kalau mau cari sejarah itu dari yang 86-87 itu yang masuk Islam di Mekah. Kalau ada yang meriwayatkan, misalnya ada yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj, itu diriwayatkan oleh sahabat yang ketika peristiwa Isra terjadi dia belum Islam, tapi meriwayatkannya setelah dia jadi Muslim. Dia jadi Islam ketika Mekah ditaklukkan, Futuh Mekah. Jadi pada waktu peristiwa Isra-nya terjadi, dia sendiri belum Muslim gitu. Ya tentu kalau dalam mazhab Ahlus Sunnah tidak jadi masalah, karena
ashabi kulluhum udul, sahabat-sahabatku semuanya itu adil. Jadi kalau meriwayatkan hadis ya sudah selesai. Itu hanya ada pada khazanahnya pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tahu yang meriwayatkan itu. Ambil contoh misalnya peristiwa di Thaif, baginda Nabi dilempari. Rasulullah SAW itu masuk dan berangkat ke Thaifnya itu tidak didampingi oleh mereka yang sudah muslim sebetulnya. Perjalanan beliau ke Thaif itu, padahal orang Islam yang lain ada, tapi beliau tidak didampingi. Pun ketika mau masuk Mekah itu dilarang, dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Sedikit juga yang membantu dari kaum muslimin itu, mungkin karena kesulitan dianggap ini dan itu dan seterusnya. Jadi berat sekali dakwah Rasulullah SAW di Mekah, sehingga dirata-ratakan itu dalam 13 tahun, dalam 2 bulan hanya satu orang yang masuk Islam itu. Nah, tinggal dicarilah daftar 86 yang masuk Islam itu. Dari mereka seharusnya kita banyak membaca riwayat tentang periode Mekah, tapi sayangnya tidak terlalu banyak gitu. Sebagian ulama Saudi mengatakan tarikh bukan hadis, padahal tarikh itu disusun dari hadis. Jadi mengambil tarikh itu rujukannya tetap hadis, cuma menyusunnya secara kronologis, rujukannya tetap hadis. Jadi hadis-hadis dalam Kutubul Arba'ah, dalam Bihar, itu kemudian disusun secara kronologis menjadi tarikh, menjadi sirah khusus untuk Rasulullah SAW begitu. Tapi rujukannya tetap pasti hadis. Ada lagi? Tarawih itu artinya sesuatu yang dilakukan dengan santai. Dari kata rohah, rauh, nyaman, tenang, tentram. Kita kalau mendoakan yang sakit, mardal muslimina bisyifai warohah, berikan kepada orang sakit dari kaum muslimin itu kesembuhan dan rohah dalam menjalani sakitnya itu tenang, yaitu rohah. Nah, tarawih berasal dari kata yang sama. Mencari rohah dalam bahasa Arab itu, menginginkan rohah itu disebut istirohah, yang ke dalam bahasa kita menjadi istirahat. Ghafaro, ampunan. Memohon ampun, istighfar. Itu khair, kebaikan. Memohon kebaikan, istikharah. Nah, rohah itu tenang, mencari ketenangan itu istirohah, istirahat. Jadi salat tarawih adalah salat yang dilakukan tenang, santai, ada istirahatnya gitu. Itu salat tarawih, Pak. Dahulu orang datang pada Imam Ali alaihissalatu wassalam dan mengatakan ada orang yang sholat yang di zaman Nabi tidak ada. Kalau mau membicarakan dalil, tanya kapan bulan Ramadan, kapan saum pertama kali disyariatkan. Saum itu kapan pertama kali disyariatkan? Tahun kedua Hijriah. Bayangkan tahun kedua Hijriah sampai wafat baginda Nabi kurang lebih 9 bulan Ramadan. Jadi 9 tahun ada bulan Ramadannya. Berapa kali Rasulullah SAW sholat tarawih dalam 9 bulan Ramadan itu? Nah, tidak akan ditemukan riwayatnya. Padahal 9 kali. Dan kalau tarawihnya itu seperti yang kita maksudkan, jadi ada kultum dulu, sholat tarawih plus kultum, itu pembahasan berikutnya. Ya, ada sholat tarawih, ada kultumnya tidak? Kan katanya sholat tarawih itu kalau tidak dilakukan di masjid bisa juga di rumah. Lah yang dilakukan di rumah pakai kultum tidak? Misalnya. Nah, kultum dalam sholat tarawih itu dalam tanda petik tambahan berikutnya. Bahkan ketika Khalifah Umar meminta sahabat Ubay bin Ka'ab jadi imam untuk sholat tarawih berjamaah yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin, apa ada kultumnya dulu? Kalau ada kultumnya, saya bayangkan khazanah hadis itu banyak. Ketika baginda Nabi SAW sedang khutbah tarawih, baginda Nabi menyampaikan ini. Menurut saya itu saya bayangkan banyak sekali. Dari riwayat yang sampai pada kita, ini disampaikan pada malam bulan Ramadan.
apa kita temukan hadis tentang bulan Ramadan ini dari Rasulullah SAW yang disampaikan ketika beliau tarawih, yang ada khutbah menyambut bulan Ramadan pada khutbah Jumat di bulan Sya'ban, itu ada. Tapi khutbah-khutbah tarawih Rasulullah, bayangkan 9 bulan Ramadan, 9 tahun, ada tidak khutbah atau hadis yang sampai pada kita yang disampaikan Nabi SAW ketika Nabi kultum, ketika Nabi khutbah? Atau mungkin kita jawab, ya dulu kan kultumnya juga sudah dijadwal, jadi baginda Nabi hanya malam pertama dan malam terakhir, selainnya itu sudah disusun oleh DKM Masjid Nabawi, hari kedua sahabat ini, hari ketiga sahabat ini. Baik, kalau begitu dari para sahabat itu kita beroleh, dan kita bisa bayangkan ada yang kultum sedangkan di hadapan ada Nabi SAW. Wah, luar biasa itu, gitu. Mungkin tidak ada contohnya, tidak ada. Tapi orang datang pada Imam Ali dan bertanya, apa jawab Imam Ali? Ya Amirul Mukminin, mereka sholat yang tidak dicontohkan di zaman Nabi, katakanlah bukan tarawih, tapi tidak dicontohkan di zaman Nabi itu, sholat itu. Imam Ali menjawab begini, alaihi salatu wassalam, aku tidak ingin masuk ke dalam ayat, araita alladhi yanha abdan idha salla, araita inkana alal huda au amara bittaqwa. Kata Imam Ali, aku tidak ingin masuk ke dalam ayat itu. Araita alladhi yanha, tidakkah kau lihat orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat? Araita inkana alal huda au amara bittaqwa, tidakkah kau lihat kalau dia berada dalam petunjuk atau dalam ketakwaan? Jadi Imam Ali tidak ingin melarang orang yang sholat, takut masuk ke dalam ayat itu, walaupun sholat itu tidak ada di zaman Nabi. Araita alladhi yanha abdan idha sholat, karena yang tahu niat dia, bayangkan niat ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi itu Imam Ali. Sekarang ini ada yang mau sholat sunnah ba'da subuh pun tidak boleh, sunnah, padahal sunnah. Atau sholat sunnah ba'da asar, karena mungkin mereka kuat sehingga tidak akan masuk ke dalam araita alladhi yanha abadan idha sholat. Ada hamba mau sholat, tidak boleh. Nah, kalau Imam Ali tidak, Imam Ali tidak ingin masuk ke dalam ayat itu. Jadi dibiarkan ikut sholat, bagus, sholat bagus. Kultumnya majelis ilmu, tidak ada yang salah dengan itu. Bagus Islam Indonesia di tanah air ini, setelah sholat tarawih dibimbing sama-sama baca niat. Apa dulu ada di zaman Nabi? Nawaitu saumagodin, sama-sama diulangi. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, niat itu bisa dibaca di awal keseluruhan. Masuk bulan Ramadan itu saya niat puasa sebulan penuh, itu sudah niat. Jadi bisa diulangi mustahab di malam-malam sebelumnya atau pada waktu dini harinya, begitu. Tentang sholat tarawih, sholat yang dilakukan dengan santai, tenang, nyaman, itu yang dimaksud dengan tarawih. Istirahat dulu. Tapi menariknya adalah bagian Nabi sudah mengingatkan, barang siapa yang menisbatkan sesuatu dan bukan dariku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi sudah di warning oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kita ingin menutup dengan membaca doa ziarah untuk Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika ya'udu salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamu ala al malaikatil muqarrabin. Assalamu ala anbiya'illahi wal mursalin. Assalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Assalamu ala aliyyin amiril mu'minin. Assalamu ala sayyidatina Fatimata sayyidatin nisa'il alamin. Assalamu ala al-hasani wal-husayni sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in.
السلام على الأئمة الهادين المأسومين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. السلام على جميع أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطعت ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك بالبلعة الزهراء وأولادها الحسن والحسين والسلام، يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم الصالحات أعمالنا على النبي وعليه الصلاة والسلام.